Pelatih yang dihormati oleh Timnas Indonesia, Sintayong, menunjukkan keyakinan bahwa timnya dapat mencapai kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, pencapaian tersebut masih dalam jangkauan. Saat ini, Indonesia tengah berkompetisi di fase grup C putaran ketiga, di mana mereka harus bersaing melawan beberapa negara besar seperti Australia, Jepang, Arab Saudi, China, dan juga Bahrain. Pada matchday 1 dan 2, Indonesia telah bertanding melawan dua tim kuat, yaitu Arab Saudi dan juga Australia, dan berhasil meraih poin sama. Dalam pertandingan pertama, Indonesia melawan Arab Saudi dengan hasil imbang 1-1. Sedangkan pada pertandingan kedua melawan Australia, hasil juga imbang 0-0. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C, diikuti oleh Australia di posisi kelima dan China di posisi keenam. Pada awalnya, pelatih Sintayong menyadari betapa sulitnya skuad Garuda di putaran ketiga ini dan tantangan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, ia berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi skuad Garuda karena ingin melihat Timnas Indonesia berprestasi di pentas sepak bola dunia. Saya percaya bahwa dengan menetapkan tujuan dan berusaha sebaik mungkin, impian Anda pasti terwujud, ujar Sintayong. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat masuk ke fase grup C, menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, untuk melanjutkan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia meyakini timnya dapat meraih posisi ketiga atau keempat yang dianggap sebagai target yang sangat realistis. Saya tidak ingin memberikan tekanan kepada pemain dengan pernyataan yang tidak realistis. Oleh karena itu, saya menargetkan posisi 3 atau 4, jelas Sintayong. Selain itu, Coach STY tetap menghargai lawan-lawan yang dihadapi dan menyatakan bahwa babak penyisian ketiga ini akan menjadi tantangan terbesar. Saya rasa babak penyisian ketiga mungkin akan menjadi tantangan terberat, tambahnya. Selanjutnya, pada matchday ketiga dan seterusnya, Indonesia akan menghadapi tim yang dianggap sebagai kuda hitam. So, bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia mampu lolos langsung ke Piala Dunia atau akan menghadapi babak keempat? Berikan komentarmu di bawah. Terima kasih.